Kenapa banyak garis tua berpikir orang uang panai di mana mau ambil? Iya. Apalagi di zaman sekarang ya. Di zaman sekarang kayaknya sebagian orang ya, ekonomi itu berat. Sebagian orang. Iya. Apalagi mencari uangnya susah. Ya. Kalau dapat pun itu apa? Nilainya sangat kecil karena sudah ada standar. Sudah ada standar uang panai kalau S1, S2. Nah, jadi akan kita jumpai ke beberapa tahun ke depan semakin banyak S2 yang jadi gadis tua. Iya, semakin tinggi sekolahnya, maka kemungkinan untuk jadi gadis tua itu semakin iya, besar. Dan itu terbukti ada beberapa orang saya saksikan. Iya, akhirnya di umur 40 tahun lebih baru dia dilamar, itu pun jadi istri kedua. Padahal dia S3. S3 dia. Iya. Ini pelajaran. Iya. Dan kita semua di sini bapak-bapak semua dengan mendengarkan pembahasan seperti ini, nanti kalau ada anak gadista, iya, dimudahkan. Apalagi kalau yang datang itu apa? Orang yang sudah bagus agama dan akhlak. Akhlaknya itu yang jadi patokan. Masalah rezekinya itu urusan belakang. Allah yang tanggung. Iyyakunul fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka yang menikah itu miskin, Allah akan berikan kekayaan, ya, dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti berpangkat baru diterima, ya. Nanti PNS. Itu semua tidak ada jaminan kebahagiaan. Iya. Nah, ini pendidikan memang mau disebarluaskan ke masyarakat. Iya. Mau disebarluaskan. Bahkan kalau bisa khatib-khatib Jumat harus sering mengulangi ini di masjid-masjid.